Bakat Febriana Dwi Puji Kusuma telah terlihat sejak kecil. Ia merupakan atlet bulu tangkis asal Jember, peraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Didik Tri Puji, ayah Febriana menceritakan sejak umur 5 tahun, putrinya mulai belajar main bulu tangkis. Saat itu Febri hanya sebatas gabung latihan bersama kakaknya, Eko Puji Septalaga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, wartawan Tribun Mataram Imam Nawawi, yang telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Imam Nawawi untuk laporannya. Ya, benar ya sih. Kemarin pasca Febriana Dwi Puji Kusuma berhasil meraih medali emas di SEA Games Kamboja, hal itu memantik perhatian publik yang sangat banyak. Bahkan kami mencoba menelusuri rekam jejak dari atlet kelahiran tahun 2001 ini di rumah orang tuanya yang berada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, khususnya di perumahan Pondok Bedadung Indah. Nah, dari penuturan orang tuanya ini, Febriana merupakan sosok yang sudah terlihat bakatnya untuk main bulu tangkis sejak usia 5 tahun. Saat itu hanya sebatas ikut latihan dari kakaknya sendiri, walaupun saat latihan itu hanya sebatas main-main. Namun akhirnya orang tua Febriana ini menyadari kalau putrinya itu merupakan memiliki bakat yang cukup bagus di bidang olahraga badminton, sehingga melatihnya secara serius pada saat dia masih duduk di bangku sekolah SD kelas 4. Dan saat memasuki kelas 5 SD, Febriana ini ikut kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Jawa Timur mewakili Kabupaten Jember dan berhasil mendapatkan juara satu. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Febriana langsung disambut gembira oleh Bupati Jember MZ Ajalel pada masa itu, bahkan mendapatkan tiket liburan di Pantai Losari, Makassar. Selanjutnya, pada usia masih baru masuk SMP, Febriana ini mendapatkan beasiswa pelatihan di PT Jarum untuk mendapatkan kursus dan juga perlombaan-perlombaan yang digelar oleh PT Jarum selama 3 tahun latihannya di Jakarta. Sehingga dari situlah bakat bulu tangkis yang dimiliki oleh Febriana semakin berkembang. Bahkan saat usia 15 tahun alias baru masuk SMA, Febriana sudah berhasil masuk di Platnas yang ada di Jakarta untuk mengikuti berbagai macam kejuaraan. Dan sebenarnya Febriana ini bukan hanya sekali ini mendapatkan medali emas, tetapi sebelum-sebelumnya sudah mengikuti banyak sekali kejuaraan, mulai dari PON 20 Papua, bahkan juga mengikuti beberapa pertandingan-pertandingan yang ada di benua Eropa, Amerika, bahkan juga sempat meraih juara di terakhir itu di Rusia. Dan dari informasi yang kita peroleh, rupanya Febriana ini sangat fans berat sekali dengan Grecia Poli, salah satu atlet bulu tangkis Indonesia yang terkenal pada masanya. Dan saat ini Febriana diasuh oleh fans beratnya sendiri, Febriana di Platnas ini sendiri. Bahkan menurut orang tua Febriana, Grecia Poli inilah yang paling perhatian terhadap junior-juniornya di Platnas selama proses pertandingan, baik itu waktu kejuaraan nasional maupun internasional. Demikian ya sih informasi yang dapat kami berikan.
Saya dari Imam Nawawi dari Kabupaten Jember, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya, rekan Imam Nawawi dari Tribun Mataraman. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Didik Tripuji, ayah dari Febriana Dwi Puji Kusuma, dan berikut tayangannya untuk Anda. Nah, sip. Walaupun tampilnya enggak betul, ya sudah dapat-dapatnya sudah. Latihannya tiap hari apa, Pak? Latihannya seminggu itu 3 kali ya. Full. Pagi. Oh ya, pagi. Pagi subuh ngisi. Yang anu, enggak awal-awalnya. Oh, yang awal. Awal. 3 kali. 3 kali. 3 kali 1 minggu awal, masih kecil itu. Kalau sudah masuk ke umur berapa itu sih pas terus agak pas 5. Enggak, yang ya yang terus dikenjot itu mulai kelas 5 SD. Kelas 5, kelas 4, kelas 4 ya, kelas 5-nya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.